Wisuda merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa di seluruh dunia. Apalagi buat yang udah kebelet nikah, rasanya pengen cepet-cepet aja bro. Kalau lu udah di wisuda belum? Udah dong pade, jelek-jelek ini saya udah sarjana loh. Iya, gua percaya kok kalau lu jelek. Bodoh amat, yang penting mah sombong. Di video kali ini Mas Niso telah merangkum deretan momen kocak yang terjadi saat wisuda. Langsung simak aja deh videonya. Joget. Yang namanya di wisuda itu pastinya seneng banget dong, dan tak jarang juga seorang mahasiswa akan mengekspresikan kebahagiaannya dengan melakukan suatu hal yang unik. Ya, contohnya kayak Mas Danar ini nih, dengan sangat gemulai ia berjoget ala Blackpink di depan Bapak Rektor serta teman-temannya. Aku jajannya dalam aku ya, Pak. Antara seneng baik gila ya, gak ngerti aku. Terus gimana? Itu lihat yang nyuting itu loh, itu yang nyuting di sini. Ya situ, ayo coba tanya dennya wisudawan lulus sarjana itu kayak apa? Aku pengen roh aku. Apa ajarannya gila banget. Dicuekin sama pacar itu udah biasa bro, tapi pernah nggak sih dicuekin sama mahasiswanya sendiri? Hal itu dialami sama Bapak Rektor yang satu ini. Terjatuh. Merayakan kelulusan itu boleh aja sih, tapi ya nggak pakai lebay juga kali. Jungkir balik kayak gitu biar apa coba? Biar keren gitu. Yang ada keren kagak, malu iya. Mana lagi diliatin calon mertua lagi. Bang.
Kesan-kesan. Yang kuliah di ITB pastinya udah gak asing lagi sama bapak yang satu ini, bukan? Bapak Prayitno Iskandar yang sempat menjabat jadi wakil rektor ini biasanya membacakan pesan-kesan dari para mahasiswa di acara wisuda, yang mana jawabannya pada kocak semua, bro. Program Studi Fakultas Teknik Metalurgi FTTM. Hobi ngegaring, ngajarin orang berbuat ngegaring, digaringin, nonton anime, main catur. Kebiasaan belajar, belajar dengan efektif di kelas dan dekat-dekat waktu ujian. Banyakin tidur, kurangin Indomie. Di Fakultas Teknik Mesin FTMD, hobi mendengar musik, bermain bass, badminton, renang, voli, futsal, tenis. Banyak amat ini ya. Bagaimana bagi waktunya nih, Dek? Kesan-kesan dalam belajar pada SD nih. SD sama dengan bermain. Kalau SMP, bermain dan belajar. SMA, belajar sambil mencuri-curi waktu untuk bermain. Kuliah di ITB, bermain sambil curi-curi waktu untuk belajar. Jadi hasilnya juga sesuai nih, Dek. Suka-duka, ini sukanya pernah ke Bangkok, dibiayai Prodi, ke Zurich, dibiayai oleh beasiswa ABB. Dukanya, kalau mau BAB harus ke kosan, jadi rumah kos. Karena di WC ITB ada tulisan, dilarang memasukkan apapun ke dalam kloset. Prodi Fakultas Teknik Kelautan FTSL. Hobi menunda apa yang tidak bisa ditunda. Kebiasaan belajar, belajar berkelompok. Satu orang belajar, yang lainnya bermain. Saya termasuk yang bermain. Pengalaman lain yang sangat berkesan, bisa lulus dengan teman seangkatan yang sama-sama suka menunda. Moto untuk sukses, jangan menunda pekerjaan apapun. Prodi Fakultas Arsitektur
APPK. Kebiasaan belajar. Saya terlalu malas untuk belajar. Namun saya bisa lulus tepat waktu. Cum laude lagi. Foto untuk sukses studi di ITB, tidurlah ketika ingin, makanlah ketika lapar, dan hentikanlah sebelum kenyang, serta banyakin gebetan. Saran untuk perbaikan proses sarana-prasarana di ITB, semoga ITB lebih manusiawi. Perbanyak dan permudah akses sepeda kampus. Tersedia kopi gratis.